Jack. Dengan Ibu Mona? Iya, Mbak. Oh iya, betul. Saya Sarah. Oh, iya Mbak Sarah. Nih Mbak ya, tolong anterin anak saya ke sekolahan ya, Mbak? Iya, Bu. Mona, ngikutin kegiatan eskulnya harus yang serius, ya? Iya, Ma. Ini helmnya. Nah, dan kalau udah selesai, langsung cepat pulang ke rumah. Ya? Iya. Dicek lagi ya, Dek. Ya. Benar-benar. Oke. Mbak Sarah. Iya, Pak, Ibu. Naik motornya jangan ngebut-ngebut ya. Oh, iya. Dan tolong titip anak saya sampai ke sekolah. Iya, Bu. Aman, Bu. Tenang. Dan turunin dia di gerbang pintu sekolahan. Depan ya? Gerbang pintu sekolah. Iya, Bu. Iya, di gerbangnya. Iya. Ngerti. Ya udah. Satu lagi. Apa tuh, Bu? Tolong liatin anak saya sampai dia masuk ke sekolahan. Oh, iya, Bu. Udah ya, Bu. Kalau gitu saya boleh jalan ya, Bu. Terima kasih ya, Mbak Sarah. Iya, sama-sama. Mbak Sarah. Sebentar. Apalagi, Bu? Bisa nggak ya? Kalau Mbak Sarah sudah sampai ke sana, ke sekolahan itu, Mbak langsung telepon ke saya? Bu, kalau soal itu, Ibu nggak perlu nelfon, Bu. Ibu bisa lihat aja di aplikasinya saya udah sampai atau belum. Iya, Mbak. Ya. Aman ya, Bu? Saya bisa berangkat sekarang ya, Bu? Iya, Mbak. Oke. Okay. Terima kasih. Iya, pergi dulu, Bu. Loh, Pi, kok Papi di sini? Ayo masuk. Masuk ya? Iya. Memberi salam. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang. Oh iya, spidolnya di mana ya? Itu di meja, Pi. Pak. Tenang. Ini nama Bapak. Jadi kalian cukup manggil Bapak Mulyadi saja. Bapak Mulyadi saja. Cukup Mulyadi. Cukup Mulyadi. Ya sudah. Bapak di sini mengajar pelajaran SBK. SBK terdiri dari 3 suku kata. S, seni. B, budaya. Dan K, keterampilan. Seni artinya apa, Pak? Seni adalah seni ya seni, budaya ya budaya. Lebih jelasnya tanya ke guru bahasa Indonesia, karena Bapak tidak mengajar artinya tapi mengajar seninya. Jelas anak-anak? Jelas. Permisi, oke, Clint. Ya, sebentar. Oke, Clint, Pak. Dari Oksigen ya, Mas? Ya, betul sekali, Kakak. Perkenalkan, Beta punya... Oh, Mas Beta kan? Iya. Karena Mas Beta sudah di sini, saya mau pergi dulu, Mas, sebentar. Mau ke supermarket, mau jemput istri. Oh, iya. Sekalian harus ada yang saya beli, Mas. Supaya semuanya semakin bersih. Tidak apa-apa nih, saya ditinggal sendirian di sini. Oh, nggak apa-apa, Mas. Santai aja. Pokoknya,
Mas Beta pastikan semuanya bersih dan rapi. Karena nanti malam, saya mau mengundang teman-teman saya untuk acara anniversary saya sama istri. Oh, iya. Siap, saya bersihkan semuanya. Oke deh, kalau gitu, Mas Beta, silakan masuk. Oh, yuk, mari Mas. Ah, ini nih. Ah, ini dia. Oke, Jack. Oke, Jack. Iya. Nah, dengan Mbak... Mbak Santi. Ah, Mbak Santi. Iya. Ya. Silakan helmnya, Mbak. Yuk. Ah, ini dengan Mbak Jenny ya? Ah, iya. Eh, lu mau ke rumah Nila juga ya? Iya, lu juga. Iya. Yaudah, yuk bareng. Iya, iya, yuk. Helmnya, silakan. Jangan lupa dikancing ya. Iya. Winda apa Windy nih? Windy mas. Windy, ada yang mirip kamu? Kan sakit mas Faro kemarin. Kan sakit. Iya. Jadi saya tahu gitu, saya tuh nggak tahu ya. Ya udah, lain kali kasih tahu yang lainnya kalau mau izin mau apapun itu harus pengetahuan saya. Mau iya mas. Tolong buka. Oke, Jack, GPS tracking. Ayo, saya mau ngecek. Ini Mas Farouk. Seno, Sally, bukannya kerja, malah pacaran, ya. Lagi ngambil orderan kali, Mas. Jangan ngajarin saya tuh udah ngasih tahu mereka tadi pagi. Masih melakukan hal yang sama, masih pacaran di waktu kerja. Sudah dicek aja, Mas Farouk. Dicek gimana lihat tuh mereka tuh muter-muter aja lihat. Aduh, ini udah nomor 38. Kelewatan nih kayaknya nih. Liku. Hah? Nomor 38. Balik lagi dong kita. Puter balik deh. Aduh. Yang namanya orang Kasmaran mah kelihatan. Lihat, muter-muter jalan. Membentuk huruf cinta. Coba dicek ke customer service aja, Mas. Oh iya ya. Jangan marah gitu. Coba dicek. Sebentar, Mas. Senyum, customer service harus senyum gitu. Ah, tuh dia. Tuh. Akhirnya Jalan Urip nomor 23. Akhirnya ketemu juga nih alamatnya. Setelah kita muter-muter. Jadi berapa, Mbak? Jadi 30.000. Oh, 30.000. Sama, saya juga. Halo? Halo, selamat siang, Mbak Santi. Saya dari Windy Okejek. Saya mau konfirmasi apa benar driver yang bernama Seno dan Sally sedang bersama Mbak? Ah, iya benar kok. Iya, saya sama teman saya. Diantar sama Mbak Okejek yang lainnya juga. Tadi ngacak nomor rumahnya. Jadi muter-muter. Oh iya udah, terima kasih ya Mbak. Benar Mas Faro lagi ngambil orderan. Siapa? Sally. Ya udah kamu kerjanya yang benar ya. Iya Mas. Jaga nama baik. Loh, Mas ini siapa? Saya dari Oke Clean, Ibu. Membersihkan rumah ini. Ibu. Saya nggak mau tahu Mas dari mana. Saya mau taruh ini. Oh, tenang, Ibu. Saya sudah dikasih tanggung jawab sama Pak Hendro untuk menjaga rumah ini dan membersihkannya. Jadi, Ibu pasti mengantarkan barang yang dibeli Pak Hendro, kan? Jadi, Ibu kasih saja ke saya, Ibu boleh pulang sekarang. Mas, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya ini mertuanya Hendra, pemilik rumah di sini. Mana Hendranya? Maaf, Ibu. Ibu, saya salah paham berarti. Mohon maaf. Pak Hendranya sedang ke supermarket. Udah deh, Mas. Ngapain sih malah ikutin saya? Lanjutin sana kerjanya. Udah, sana cepet. Thank you.
Maaf Ibu, Ibu sebenarnya tidak perlu repot-repot, biar saya saja yang mengerjakan barang-barang itu. Kamu ini ngapain sih malah ngatur-ngatur saya? Udah sana, kamu mendingan bersihin sekitar sana, saya sekitar sini. Saya lihat-lihat kok alat ini bagus juga ya. Oh iya dong. Saya boleh pinjam tidak ya? Ih jangan ah, nanti kalau kamu yang pakai alat ini rusak lagi. Ya tidaklah Ibu, tidak rusak. Saya ini tenaga profesional loh, dilatih oleh kantor untuk membersihkan rumah dan menggunakan alat-alat canggih seperti ini nih. Lagian kalau saya pakai alat yang begini kan, saya punya pekerjaan jadi cepat selesai gitu. Bener juga sih. Ya udah, sekarang kamu boleh pakai alat ini. Tapi yang penting jangan sampai rusak. Terima kasih banyak. Ayo cepet. Yang bersih. Siap, Bu. Pak, pelajarannya kapan dimulai ya? Oh iya. Pelajarannya sampai di mana ya kemarin? Baru sampai bab 2, Pak. Yang membuat boneka belum. Saya udah bawa peralatannya loh, Pak. Bawa gunting, kain, dan lain-lain. Langsung bikin aja yuk. Saya juga udah. Baik, baik. Silahkan bahan-bahannya dikeluarkan. Nanti kalau ada yang nggak bisa, baru tanya bapak. Keluarkan gunting, apa benang, digunting-gunting, dirangkai. Ya, potong-potong. Ya, potong, disusun, dibikin. Nanti tanya bapak, dah silahkan bikin.